orang Sumba setempat menyebutnya itu rentek atau uting. Ayo kita. Ular jenis Pteas koros atau ular jali. Ular ini tidak berbisa ya. Mungkin kemungkinan ini baru keluar dari telur. Karena sekarang itu musimnya reptil berkembang biak ya. Jadi hari ini kita menemukan ular Pteas koros atau ular jali. Ular ini jenis kolubrid ya. Kalau masih kecil seperti ini dia mau mangsa cicak. Kalau sudah besar dia mau mangsa tikus. Ini ular sahabat petani karena dia membantu petani membasmi hama tikus. Kita lepas saja ya. Sini. Lepaskan di sini. Oke, sama tinggal. Oke, cukup aja herping ini ya. Akan kita lanjutkan
tempatnya, mungkin ada di sebelah sana mungkin. Oke. No, no, no.